بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمة وأشهد أن لا إله إلا الله حق وأشهد أن محمدا عبد رسوله صدقا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabbul alamin yang memberikan kita nikmat dan juga karunianya sehingga kita dapat kembali berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka melanjutkan qiraah bacaan kita pada kitab Syarah daripada Al Usul As-Salasah karya Asyik Saleh Abdul Fauzan hafizah taala. Dan kita sampai dan mengulangi kembali bab tentang a'zamu ma bihi at ya. Yaitu kewajiban yang paling Allah perintahkan adalah bertauhid. Itu arti dari perkataan musannif ya. Di sini musannif berkata yaitu asy Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala wa a'zamu ma amarallahu bihi at-tawhidu. Ini perkataan dari Musonif. Dan perintah Allah yang paling agung adalah tau, tauhid bertauhid. Apa itu tauhid? Maka Musonif langsung menjelaskan makna dari tauhid di sini. Wahwa ifradu, wahwa ifradu Allah bil ibadah. Wahwa ifradu Allah ifrad. Menyendirikan, mengesahkan Allah bil ibadah dalam dalam beribadah. Nah, Baik, kita langsung masuk ke syarah yaitu penjelasan dari Syekh Saleh Al Fauzan Allah taala. Qawluhu rahimallahu taala. Perkataan musannif semoga Allah merahmati beliau, a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid. Ini merupakan perkara yang yang penting sekali. Kenapa? Karena ini perkara yang paling Allah perintahkan, yang paling Allah perintahkan. Maka ini adalah perkara yang pertama dan paling utama. Inna tauhida, sesungguhnya tauhid. Inna tauhida, sesungguhnya tauhid. A'azomu ma'amarallahu bihi adalah perkara perintah yang paling besar yang Allah perintahkan. Ulul awamiri, seluruh awamir, ini jama' dari amr, perintah-perintah, allati amarallahu yang Allah perintahkan biha dengannya kulluha semuanya itu diperintahkan setelah apa? Setelah perintah tauhid ini Allah perintahkan. Ya. Maka di sini Allah memiliki hak yang harus dipenuhi oleh setiap hambanya. Dan hak yang paling pertama dan paling utama adalah mengesahkan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan maka tatkala antum kita semua ditanya ma a'zamu ma amarallahu bih maka jawabannya at tauhid. Ma makna tauhid? Apa makna tauhid? Ifradullahi bil ibadah. Baik. Apa dalil dari perkataan musannif a'zamu ma amarallahu bihi at-tauhid wa huwa ifradullahi bil ibadah? Dalilnya ada di surat An-Nisa ayat 36. Ya dengan konsep dari beliau dipotong-potong. Ad-dalilu ala at ta'ala. Dalil atas perintah yang paling besar Allah perintahkan adalah tauhid firman Allah Subhanahu wa taala. bihi Di sini ada perintah dan juga larangan. Perintah untuk beribadah kepada Allah saja dan larangan agar tidak menyekutukan Allah dari suatu apapun. Dalam kaidah usul fikih mengatakan, ya, perintah itu berkonsekuensi kewajiban. Ya. Al-amru yaqtadi al-wujub. Al-amru yaqtadi al-wujub. Maka wajib kita beribadah kepada Allah saja. Dan sesuatu yang wajib apabila tidak dikerjakan, maka akan berdosa dan sebaliknya wala tusyriku ini siogatnya kan larangan karena fiil nahi ya maka ini berkonsekuensi kepada keharaman an nahyu yaqtadi al muharram maka apabila yang haram itu dikerjakan dia akan mendapatkan dosa sebaliknya jikalau itu ditinggalkan karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala maka dia akan diganjari pahala. Maka kalau tauhid itu adalah perkara yang paling Allah perintahkan, maka kesyirikan itu adalah perkara yang paling Allah larang. Ila akhiril ayah. Sampai apa akhir ayat nanti akan dijelaskan oleh Syekh. sini. Nah. ayat tuh fiha asyaratu hukukin. Ya. Ayat ini di dalamnya terdapat 10 hak wa lihada ayat hukukil ashroh dan oleh sebab itu ayat 36 pada surat an Nisa tadi disebut juga dinamakan juga ayat hak-hak yang 10. Berarti ada 10 hak yang harus dipenuhi oleh setiap manusia, setiap hamba, setiap muslim. Dan hak yang paling utama, yang paling pertama, awalu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Haknya Allah subhanahu wa ta'ala ya sebagaimana Allah berfirman wa wala bihi syai'a lalu masuk ke hak yang kedua ini adalah haknya orang tua untuk kita taati dan berbuat baik kepada mereka wa walidaini ihsana dan berbuat baiklah bil walidain kepada kedua orang tua hadza huwa al lalu -qurba. dan juga berbuat baik kepada kerabat berlaku adil kepada mereka hadza huwa al al salis. Ini merupakan hak yang ketiga. Wazaul purba siapa sih zawul kurba itu? Hum alladhi tajma'uka bihim qarabatun nasabiyatun. Yang kamu itu berkumpul dengan mereka dari apa sisi kekerabatan nasab. jadi kerabat di sini adalah kerabatan nasab. Bukan kerabatan saudara seiman dan setanah air tapi senasab, segaris keturunan. Baik itu min jihatil abi awil umi, baik dari arah ayah ataupun ibu. Ya, seperti aba wal ajdad ini kakek dan nenek moyang ya, nenek moyang, kakek ya. nenek. Wal a'mam wal ammat, ini paman ya. Wal akhwal wal khalat. Masih ingat apa perbedaan ammun sama khalun? ma baina bainahuma bisa dituliskan di kolom komentar atau mungkin tarik ingin memberikan jawaban kembali fadol Ma'afarku ya, ma huma. al farku baina al am wal al khal al am uh, huwa min jihatil abi wal khal min jihati ummi. Tamam. Ya, sahih. Syukran, barakallahu fik. Okay. Jadi, am <clears> itu <throat> dari ayah ayah, dari dari arah ayah. Al-khal dari ayah ibu. Baik. Wal ikhwa wal akhawat dan juga saudara laki-laki kita dan saudari perempuan kita itu semua kerabat mereka punya hak untuk kita tunaikan yaitu berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil wa auladul ikhwah wal akhwat dan anak dari saudara laki-laki kita ataupun saudari perempuan kita kelak apabila mereka menikah dan memiliki anak berarti jatuhnya di kita adalah apa keponah keponakan lalu wa auladul a'mam wal ammat anak dari paman ya berarti sepupu ini sepupu kita Haulah semuanya mereka ini adalah dahul kurba lahum mereka punya hak kerabat hak kekerabatan nah lalu lanjutan dari ayat 36 surat an-nisa wal yatama ya wal yatama dan anak-anak yatim ini juga memiliki hak yang harus ditunaikan dan dipenuhi oleh kita orang Islam. Apa sih yang dimaksud dengan al-yatama di sini? Yaitu al-aitamu minal muslimin, anak yatim dari kalangan kaum muslimin. Siapa mereka? Wahum kullu mata ma abuhu. Mereka semua adalah orang yang meninggal bapak. Yang bapaknya udah meninggal disebut dengan anak yatim. Wahua dan dia masih kecil. Belum bisa dia memenuhi ya kebutuhan-kebutuhan pokoknya maka harus ada orang yang menggantikan posisi ayahnya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan juga menggantikan tugas-tugas lainnya selayaknya seorang ayah. Walam ia belum dan dia belum balik. Wasara bihajatin ilaman yasuddu masadda Maka dia itu punya kebutuhan kepada orang yang bisa menggantikan bapaknya ya fi ayatin dalam hal mengasuh hadatifli ya anak ini terbiatan dalam hal mendidik infaqan, memberikan uh, rezeki kepada anak tersebut wakiyaman bimasolnya dan memenuhi segala kemaslahatan anak tersebut ini kan tugas dari seorang ayah kalau anak kecil tidak memiliki ayah, maka harus ada yang menggantikannya dari kalangan kaum muslimin. Dan tak kalah pentingnya juga, ya, waraf ruhu melindungi, menghilangkan apa yang sekiranya dapat membahayakan anak tersebut. Ini tugas orang ayah. Laisa lahu abun yahmihi, karena dia itu nggak punya bapak yahmihi yang melindunginya. Ya, wa dan juga yang menafkahinya wa anhu dan juga yang membela membelanya bahwa maka dia adalah orang yang hajat butuh ilaman yusaiduhu yang butuh kepada orang yang yang mau membantunya atau orang yang membantunya abahu wa karena anak kecil itu fakoda, ya kehilangan abahu bapaknya dan keluarganya. Maka di dalam anak kecil ini, anak yatim inilah lahu haqqun fil Islam, memiliki hak di dalam agama Islam. Al-muhim perkara yang kita bahas di sini adalah perkara haknya Allah Subhanahu wa taala yang paling pertama dan paling utama. Anallaha bada'aha bil haqqihi, bahwasanya Allah memulai ayat tadi ya dengan haknya Allah wa'budu Allah wa la bihi Qauluhu ta'ala firman Allah Subhanahu wa taala wala tusyriku bihi syai'a ini merupakan larangan ya <tid> merupakan larangan lam <tid> yaqtasir Allah tidak mencukupkan ala qaulihi atas firman-Nya wa'budullaha <tid> saja tapi Allah gandengkan perintah ini dengan dengan larangan ya dengan dengan larangan kenapa demikian Dapat demikian, lian dalam ibadah tala tashihuma asyirki, karena peribadahan itu tidaklah sah jika disertai dengan kesyirikan. wala tanfa dan ibadah pun tidak akan pernah bisa selamanya bermanfaat bagi sahih pelakunya. Berarti, kesimpulannya, ibadah yang ia kerjakan apabila tercampur kesyirikan tidak akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal itu akan membuat dirinya capek saja. Wala tu sama ibadatan illa idza kanat khalisatan lillah azza wa jalla. Dan tidaklah ibadah itu dinamakan ibadah melainkan apabila dia melakukannya itu dalam keadaan apa? Mem memurnikan ikhlas ya. Karena Allah azza wa jalla. In kana ma'aha syirkun fa innaha la takunu ibadatan mahma at'ab. Ya. Apabila bersamanya itu ada kesyirikan fa maka sungguhnya ibadah tersebut takunu ibadah dan tidak akan menjadi apa ibadah selain ibadah-ibadah lainnya yang Allah syariatkan tidak demikian karena adanya noda-noda kesyirikan gitu ya mahma atsabal insanu mahma ya. walaupun atsabal insanu nafsahu seseorang itu ya yeah mencapekkan nafsahu dirinya fiha di dalam ibadah tersebut. Walaupun orang itu seperti itu, tetap dia tidak akan mendapatkan manfaat. Nah, di sinilah al amru bil ibadah bin ini syirki. Allah Subhanahu wa taala korona menggandengkan al amru perintah bil ibadah. Ya, dengan ibadah bin dengan larangan dari berbuat syirik. Jika la jika la tasyipul ibadatu ma'awu jika iza la tasihul ibadatu ma'awuju di syirki abadan karena apa ibadah itu tidaklah tasyih jika disertai adanya kesyirikan selama lamanya. Halalilulah kaulih, Sheikh. Agarmu ma'amar Allah Bihi at Dimana innallaha fi ayatin minha di mana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memulai haknya itu di kebanyakan ayat di antaranya adalah ayat ini oleh sebab itu Syekh menukil, menukilkan di antara ayat yang banyak itu adalah ayat ini. Ayat berapa? 36 di surat An-Nisa. Nah, Wa minha qawluhu ta'ala. Dan diantaranya ada lagi ayat 23 di surat Al-Isra. Wa qadu rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Ya. Dan Rabbmu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, telah memerintahkan. Alla ta'budu, janganlah kalian itu menyembah. Illa iyyahu kecuali kepadanya saja. Yaitu kecuali hanya kepada Allah saja subhanahu wa ta'ala Tauhid Maka Allah subhanahu wa ta'ala memulai ayat ini dengan apa? Dengan tauhid. Apa sih makna tauhid tadi? Ifradullahi bin ibadah. Wahada bihi. Dan hal ini menunjukkan bahwasanya perintah yang paling Allah perintahkan atau perintah yang paling agung yang Allah perintahkan adalah tauhid. Pada sini Allah subhanahu wa ta'ala ber berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 151. Kul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum alaikum. Kul katakanlah ta'ala kemarilah kalian. Atlu ma harrama rabbukum. Ya. Aku akan bacakan maharoma apa yang rob bukum rob rabb kalian itu harrama, haramkan alaikum atas kalian. Allah tu janganlah kalian untuk menyebutkannya dengan suatu apapun. Ya bihi syai'a wabil walidaini ahsana dan berbuat baiklah ya kalian itu kepada kedua orang tua wala taqtulu auladakum dan janganlah kalian bunuh anak-anak kalian min imlakin karena takut miskin ini perkara-perkara orang jahiliyah Nah, hadza dalilun ala ma ya'ti anna a'zama ma anhu ini menunjukkan atas apa yang datang bahwasanya jikalau ada di sana perintah Allah yang paling besar maka di sini ada larangan Allah yang paling besar yaitu asyirku Ma anhu larangan yang paling besar yang Allah larang adalah kesyirikan kesyirikan bukan mencuri bukan yang lainnya tapi berbuat syirik. Fa iza kana a'zuma ma Allahu bihi at-tauhid. bila ada perkara yang Allah perintahkan yang paling Allah perintahkan itu adalah tauhid. Fa innahu wajib maka perkara tersebut ya wajib perkara tauhid ini bunya kembali kepada tauhid wajib ayabda al-insanu ya seseorang itu mulai ditaklumil akidah dengan mempelajari pelajaran akidah qabla kulli ya sebelum mempelajari segala sesuatu maka hendaklah dia memulai dengan mempelajari al akidah kenapa al akidah itu hiyal asasu karena akidah adalah pokok pondasi seorang muslim bayangkan pondasi kalau pondasinya saja tidak ada, langsung dibangun yang cabang, maka jelas keislaman seseorang akan mudah wayah bahkan roboh. Maka tidak bisa dipungkiri kalau orang akidahnya tidak kuat, maka akan rentan untuk terjadi pemurtadan di dalam dirinya. Jikalau dikasih syubhat-syubhat, maka gampang sekali dia untuk apa? Futur, dan ujung dari futurnya bisa murtad. Wa Maka wajib orang itu memulai dengan akidah dalam hal pelajarannya, maupun taklim. Orang yang sudah mengajar pun, kalau bisa, ajarkan pertama kali akidah, atau bisa juga mempelajari disiplin ilmu lain, sisipilah sisi-sisi akidah yang benar. Wa Dan hendaklah untuk senantiasa terus menerus di atas pembelajaran atau mengajarkan akidah ini wa dan menjelaskan akidah ini kepada manusia. Akidah yang benar. Ya anna karena akidah ini hiya azamu ma adalah perkara yang paling agung yang Allah telah perintahkan falaysa minal munasibi an taj'alaha akhir al-asyya aw la maka tidaklah sesuai engkau jadikan pelajaran akidah ini akhir dari segala sesuatu akhir dari disiplin ilmu yang lainnya padahal ini adalah ilmu prioritas karena dakwahnya para nabi pertama kali bukan mendakwahkan salat tapi membangun pokok keimanan dulu di dalam diri manusia baru dijelaskanlah amalan amal uh, syariat syariat yang sifatnya amaliyah bukan i'tiqadiyah ya sifatnya fikih sholat bagaimana cara puasa berhaji dan yang semisalnya dan oleh sebab itu Syekh mengingatkan di sini aula yu'bahu biha atau tidak diperhatikan itu akidah jangan sampai demikian la'anna la Ana ini pendapat dari Syekh yang Syekh amati. Allah Ta'ala alam, karena sekarang guna itu Karena sekarang ada da'i-da'i di sana, tidak disebutkan negara apa, dari antum nanti bisa menganalisis apakah di Indonesia demikian aula da'i-da'i yazhaduna yang yang mana mereka itu tidak suka fitah limit tauhid wal aqidah dalam mempelajari tauhid atau dalam mengajarkan tauhid dan juga dan juga aqidah unahka unah itu di sana ada manusia yang diuji dengan hal ini ya diuji dengan hal ini diuji dirinya karena mungkin kalau mengajarkan aqidah belajar aqidah takut ya dicap begini begini wali an al iflal biha biddin karena ia telah meninggalkan akidah ikhlas dan maka dia pun juga apa meninggalkan agama kulihi semuanya maka hal ini wajib Fayajibul inayatubiha wajib untuk memperhatikan kepada hak akidah sekarang pertanyaan wa tauhid apa sih itu tauhid hal uwa antukir rabi anallah wal khaliqur razik al muhiyal mumit Apakah tauhid itu hanya sekedar menetapkan bahwasanya Allah itu sang pencipta ar razik yang memberikan rezeki serta al muhyil mumit yaitu menghidupkan lagi maha mematikan? Tentulah tidak. Makna tauhid itu tidak terbatas pada penjelasan yang baru saja kita baca dan terjemahkan. La at-tauhidu huwa ifradullah bil ibadah. Inilah makna tauhid sesungguhnya. Lianna Allah qala karena Allah Taala berkata berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 diingat terus dalilnya wa ma jinna wal insa illa liya'budun. Ya ini telah kita jelaskan ayatnya pada episode yang telah lalu. Tujuan dari penciptaan makhluk adalah ini. Agar dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ahli tafsir dan ahli tafsir ya para mufassir ini telah mengatakan Ya'budun budun pada ayat 56 di surat az zariyat ini maksudnya apa yuwahidun mengesahkan saru maka mereka menafsirkan tauhid ini dengan dengan ibadah Izan. jadi fatauhidu huwa ifratullahi bil ibadah maka tauhid adalah mengesahkan Allah dengan dalam peribadahan walaihsahu al ikrar tauhid bukanlah penetapan sekedar penetapan bahwasanya Allah adalah al khaliq al razik al muhyi al mumit al mudabbir yang maha mengatur di karena hal ini apa mawjudun sudah ada fil di dalam fitrahnya manusia dan juga maujudun sudah ada fil fi ukulin di dalam akalnya para yang punya akal wala tidak akan didapati seorang yang berakal di dunia ini ya'takidu meyakini anna dan ada satu orang yang bisa khalaqas samawati wal arda yang bisa menciptakan langit dan bumi ghairullah selain Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada tidak akan ditemukan la yujadu ahadun fil alam tidak akan ada satu orang pun di dunia ini ya kullihi wa ma fihi minal kufar wal malahida ya'taqidu anna ahadan minal basyari khalaqa basyaran dan apa yang ada di dalam dunia ini ya, termasuk juga orang kafir dan juga malahidah orang ateis ya dia itu meyakini bahwasanya ada satu orang minal bashar dari kalangan manusia itu bisa menciptakan manusia yang lain tentu tidak karena Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait apa pertanyaan dan juga jawaban dari mereka wala in tahu dan apabila sa'al tahu kamu bertanya kepada mereka man khalaqahum siapa yang telah menciptakan mereka? Daya Allah. menjawab Allah subhanahu wa ta'ala di surat Az-Zukhruf ayat 87. Maka la yujadu akilun fil alam anna basyaran yakhluku basyaran insanan. Tidak akan ada orang yang berakal di dunia ini meyakini bahwasanya basyaran manusia bisa menciptakan manusia insanan dengan sifat kemanusiaan yang telah ma'ruf kita ketahui di sini yaitu apa Yamshi bisa berjalan layak orang normal robot aja pun ada kekurangannya alal ardi di atas bumi muka bumi ini waya takalam waya aku dia bisa berbicara dengan fasih wayak kulu makan ya ada sirkulasi pencernaan bahkan buang air waya juga minum hal yu jadi wakilun apakah ada orang yang berakal meyakini hal ini amfuliku min ghairi syai'in am humul khaliqun apakah mereka itu diciptakan dari yang tidak ada atau mereka yang menciptakan am khalaqus samawat apakah mereka ini menciptakan langit dan bumi bal la yukinun apa artinya? Bala yukinun. Di surat Atur, ayat 36. Sorry. tapi mereka tidak uh, tidak meyakini. Nah, am ya. Maka jawabannya di sini mereka tidak meyakini. Tidak meyakini. Maka yang di atas tadi, bahwasanya Allah itu adalah sang pencipta. Sang pengatur, ini adalah tauhidur rububiyah. Karena tauhidur rububiyah sudah ada fil -fitar dalam fitrah manusia walau ukur dan di dalam akalnya orang yang berakal. Alhamdulillah kita semua mayoritas orang yang berakal. Lakin nahulayakfi. Tetapi tidaklah cukup tanpa tauhidul ibadah yaitu tauhid tauhid uluhiyah. Wahwa ifradullahi bil ibadah. Walihada oleh karena itu kala syekh syekh berkata di sini atauhid huwa ifradullahi bil ibadah walaysa huwa ifradullahi bil khalqi war rizqi wal ihya wal imatah li syai'un ma'rufun karena ini adalah sesuatu yang telah diketahui wala yakfi dan tidaklah cukup tauhidur rububiyah fi ta'rifit tauhid dan tidaklah cukup tauhid rububiyah ini dalam pengertian tauhid karena dalam pengertian tauhid lebih tepatnya adalah tauhid uluhiyah karena puncak dari tauhid rububiyah yaitu tauhid uluhiyah yaitu ubudiyah penghambaan kita kepada Allah. Berarti intinya adalah agar kita beribadah. Dalilnya wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Nah Taip, kita cukupkan sampai sini terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan kembali bacaan kita mengenai larangan yang paling Allah larang. Berarti merupakan dosa yang sangat besar jikalau ada seorang hamba yang melakukan larangan ini dan dia belum bertaubat, yaitu pelaku syirik. Pelaku kesyirikan itu kaum musyrikin, orang, musy, orang musyrik. Allah taala alam bisawab kita duduk dengan membaca doa kafaratul majlis subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma syukran jazakumullahu khairan ala hadirikum wa barakallahu fi ulumikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh